Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Pada kesempatan video kali ini, Ulin akan membagikan resep masakan, yaitu sup ala orang Hong Kong, sup pepaya dan jamur putih. Pengen tahu cara dan masaknya gimana? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Bahan utamanya di sini ada pepaya dan pir, jamur putih, kurma madu, lampahan, gula batu, dan air. Setelah itu kita siapkan air kira-kira 2 liter dalam wadah panci, biarkan mendidih sampai meletup-meletup, baru kita siapkan bahan-bahan dan dimasukkan mulai dari kurma madu yang di sini bilangnya maco, kemudian lampahan. Setelah semuanya kita masukin, kita kembali ke jamur putih yang sangat berkhasiat banyak ya, mulai mengencangkan kulit kita. Kita masukin semua jamur. Setelah jamur selesai, jangan lupa kita masukin buah-buahan yang udah dibuang isinya dan dipotong kotak-kotak, mulai dari pir dan pepaya. Masukin semuanya, biarkan mendidih. Setelah itu, masukkan juga gula batu yang udah kita siapkan tadi, tergantung mau manis dan tidaknya ya. Setelah semua bahan masuk dalam panci, kemudian kita tutup, biarkan sampai mendidih dengan api kecil 30 menit waktunya ya. Jangan lupa setting waktu. Setelah 30 menit, mari kita buka tutupnya. Kemudian kita aduk merata dan tes rasa. Suegrere. Bisa dihidangkan saat panas ataupun saat dingin, tergantung selera masing-masing ya. Kalau aku suka saat panas seperti ini, suweger. Nah, gampang banget bukan resep ala Ulin Kura Ceria? Nggak usah pakai ribet deh kalau masak itu. Oke, selamat mencoba buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman pahlawan devisa yang ada di Hong Kong. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah berkunjung. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media-media sosial kalian. Salam santun dari Ulin Kura Ceria, dan Assalamualaikum.